Guys, balik lagi sama aku, Sektavia. Jadi sekarang aku mau bikin make up. Ini make up Halloween. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Jadi di sini aku masih bare face banget, kayak belum pakai apa-apa sama sekali. Sekarang aku bakal pakai toner dulu dari Natasha. By the way, aku lagi nggak ada kapas, jadi aku ke tuangin aja ke tangan. Pakai toner aku bakal pakai anti iritasi biar muka aku nggak kenapa-napa. Aku pakai anti iritasi dari Natasha. Di bagian-bagian tertentu aja pakainya. Pakai anti iritasi, aku sekarang bakal pakai moisturizer dari Emina. Pakai moisturizer, sekarang aku bakal pakai primer dari Pixi, Make It Glow. By the way, aku suka banget sama si Pixi Make It Glow ini, kayak benar-benar bikin glowing gitu. Terus nggak tahu deh, nyaman aja gitu. Terus aku bakal pakai ini beauty blender. Nah, ini tuh bener-bener bagus banget. Aku nggak promo di sini, bener-bener nggak di endorse. Ini bener-bener bagus banget, se-squishy ini. Terus kan ini tuh udah dipakai. Kalau nanti misalnya kalian cuci tuh ini tuh bakal hilang gitu loh, kayak sebagus itu. Aku rekomend banget buat kalian, buat yang mau beli. Aku udah bikin video haulnya di sini atau di sini, ntar aku cantumin. Jadi nanti kalian harus beli banget karena ini rekomend banget.
aku bakal pakai ini cushion dari Pixi. Bakal bikin alis. Bakal bikin sebelahnya lagi dan I'll be back. Bye. Oke, setelah itu aku bakal pakai blush on dalam. Kenapa? Karena biar tahan lama, makanya harus pakai blush on dalam dulu. Karena muka aku cenderung berminyak, jadi aku bakal baking dulu si muka aku untuk 5 menit aja pakai bedak tabur dari Natasha. Dibiarin aja kayak gini selama 5 menit. Nah, sambil nunggu aku bakal bikin eyeshadow.
maaf banget karena tak barusan ternyata nggak ke-record, sedih banget. Aku udah beres untuk mata dan sekarang aku bakal nge-blend si bakingannya. Banget tadi belum ngasih ini yang di mata. Aku bakal pakai ini. Terus aku juga bakal pakai blush on luar karena aku belum pakai kebetulan. Aku pakai dari Emina blush onnya. Kita langsung pakai. Pakai highlighter dari Vokalur. Aku campurin aja keduanya. Jadi aku bakal kasih kayak darah-darah gitu di sebelah kanan. Aku pakai pewarna makanan, aku taruh di sini aja. Gini, biar nggak kemana-mana. Sebelah sini tulisan-tulisan gitu. Thank you.
Ini the last step banget. Aku bakal pakai lipstick dari Huda.